Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mbak Jenny, dengar suara saya? Mbak Jenny, dengar suara saya? Mbak Jenny? Mbak Jenny, nggak dengar? Sudah. Sudah. Oke. Di Bali jam berapa, Mbak? Apa-apa. Jam berapa di Bali sekarang? Jam 9. Jam 8. Jam 7. Jam 7. Oke, baik. Oke, anak-anak, kalian besok ada agenda simulasi ya. Itu kalian jangan lupa. Jadi simulasi sama kayak masuk website kalian simulasi kemarin, cuma beda websitenya aja. Kalian jawab ya. Jadi simulasi itu tidak berpengaruh terhadap nilai, tapi simulasi itu untuk mengecek ya, untuk memastikan bahwasannya kalian bisa menjawab soalnya itu. Yang kedua, besok soalnya itu tidak menjamin keluar saat ujian ya, itu yang dipastikan. Jadi simulasi itu biasanya beda soalnya sama seperti yang diujikan, seperti itu ya. Jadi sekali lagi harus lebih banyak berlatih, harus banyak simulasi juga ya. Kemudian besok juga saya terbitkan simulasi untuk yang level 3. Belajar dengan baik agar sekiranya kalian bisa lolos ke tahap berikutnya ya. Nanti bisa ketemu dengan pelajar-pelajar nasional se-Indonesia ya, itu ya. Baik. Soal ini sudah saya bagikan ke grup Bimbel ya. Kemudian juga apa namanya? Malam hari ini kita kupas satu persatu lagi soal yang sudah sempat kita bahas beberapa bagian di pertemuan berikutnya. Di pertemuan yang kemarin ya. Oke. Kita langsung lanjut aja. Nah, di sini nih. Urutan terkecil ke terbesar. Ini kemarin bagaimana cara kerjanya? Masih ingat? Masih. Masih ya. 9 pangkat 2, 2, 2, 2 kita ubah menjadi 9 pangkat 2, 8, 1, 1, 1, 1. Oke, 9 pangkat, bentar, ini kita ubah menjadi 9 itu, ini awalnya 222, itu kita ubah menjadi sama dengan, itu ya, 9 pangkat 2. 2, 1, 1. 9 pangkat 2, ini kita kasih kurung ya di sini ya, kita kasih kurung dulu di sini, kasih kurung kayak gini, kasih kurung, nah, baru di sini kita kalikan lagi dengan pangkat 1, 1, 1. Kenapa kalau kita kalikan satu-satu? Karena 2 kali 1, 1, 1 itu sama dengan 9 pangkat 22. Jadi bentuknya tidak merubah bentuk aslinya seperti itu. Sehingga bisa kita tulis sama dengan 9 pangkat 2 itu berapa? 81. 81 pangkat 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke ya, ini yang 9 pangkat 2. Kalau yang ini, 2 pangkat ini, 2 pangkat 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, berarti kita tulis 2 pangkat di sini. 4, pangkat 1, 1, 1. Oke, 2 pangkat 4, itu. Kemudian kita kasih kurung dulu di sini, kita kasih kurung ya. Nah, baru kita tuliskan di sini pangkatnya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2 pangkat 4 berapa, anak-anak? 16. 16 pangkat 1, 1, 1. Kemudian sekali lagi 3 pangkat 3, 3, 3. Berarti kita tulis sama dengan 3 pangkat 3 pinter. Kurung 1, 1, 1. Ada kurungnya ya, ada kurungnya pinter. Oke. Ada kurungnya dulu di sini. Pangkat 1, 1, 1. Kita tuliskan lagi 1, 1. Oke, yang baru masuk, mohon bersabar ya. Saya masih jelasin, ntar kalau sudah saya sudah jelasin, saya admit ya. Oke, 3 pangkat 3 berapa? 27. Jadi 3, 3-nya ada 3, kita kalikan 3 kali 3 kali 3, 27 pangkat 1, 1, 1. Nah, dari sini kita lihat di sini. Lihat ya baik-baik ya. Yang terbesar itu 81, 16, 27. Karena permintaannya di sini adalah urutan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti kita yang terkecil dulu. Terkecil berapa? 16. Kemudian? 27, kemudian 21. Ini akan ketiga. Jadi 2 pangkat 7 berapa? Maaf, 16 ya. 16 itu 2 pangkat 4, ini kan? Kemudian 3 pangkat 3, kemudian 9 pangkat 2. Jawabannya adalah C.
silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Kalau belum jelas bisa ditanyakan ya. Lanjut. Tanya. Itu kalau pakai cara itu berlakunya buat pangkatnya yang angkanya sama toh. Kenapa kok harus saya menggunakan pangkat yang seperti ini? Tujuannya adalah kalau di awal kemarin saya menuliskan saya punya bilangan 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Terus 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah enggak, kalau misalnya pangkatnya itu bukan angkanya sama itu ya apa, Pak? Kalau misalnya 3 4 3 itu enggak berlaku itu. Angkanya sama kalau pangkatnya enggak sama. Ini kan pangkatnya kan sama, 222. Kalau misalnya pangkatnya beda ya apa? 212 misalnya. Pak, contohnya gimana? 9 pangkat 212. 9 pangkat 212. Kemudian dikaitkan nah, dengan cara ngitungnya ya kayak gitu juga. Karena ini gini, kenali tipe soalnya. Jadi di sini itu karena mengurutkan. Mengurutkan berarti salah satu tipsnya adalah menyamakan pangkat. Tips itu adalah menyamakan pangkatnya. Sehingga nanti bilangan dasarnya berbeda, semakin besar bilangan dasarnya maka hasilnya semakin besar. Jadi ada tipsnya, karena ini mengurutkan bilangan berpangkat. Ada juga seandainya ya, seandainya saya punya begini. Pak, kalau misalkan bilangannya sama Pak, bilangan pokoknya sama. Jadi saya punya misalkan di sini, saya tulis lagi di sini 5 ya pangkat 23 dengan 5 pangkat 115. Mana yang paling kecil? 5 pangkat 23. 5 pangkat 23, jelas toh? Iya. Oke kan? Jadi bedanya apa? Kalau yang pertama tadi, yang pertama ini pangkatnya disamain. Kalau yang kedua ini, kalau yang kedua ini bilangan pokoknya yang disamakan. Tapi jelas hasilnya kan, semakin besar pangkatnya ketika bilangan pokoknya itu sama, maka semakin besar juga hasilnya. Kalau yang ini semakin besar bilangan pokoknya 81 16 27. Nah, yang paling besar kan 81. Karena pangkatnya sama, maka 81 ini adalah bilangan yang paling besar. Jelas? Jelas. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Paham ya? Paham? Saya punya soal ya. Saya punya soal ya. Bentar ya sih. Sabar ya. Dulu. Kalau seandainya ya, seandainya tarik apa mana ya? Manakah yang lebih besar gitu ya? Ini sebentar. Kita ketemu. Seandainya saya punya bilangan 2 pangkat 4 dengan 4 pangkat 2. Manakah yang paling besar? Silakan siapa yang bisa? 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Ya. 4 pangkat 2. Kalau Hamsa 4 pangkat 222, yang lain? Sama, Bapak. Sama. Coba di pikir lagi ya. 1 menit, 1 menit silakan. 1 menit pikir dulu. Dipikir dulu 1 menit. Sama. Oke, mohon maaf, saya terlempar ya. Oke, bentar, sabar dulu ya. Semangat sekali, Nana. Sudah muncul? Sudah, Pak. Hasilnya sama. Sudah muncul. Oke, pertanyaan saya kembalikan. Manakah yang lebih besar? 2 pangkat 444 sama 4 pangkat 222?
Hasilnya sama. Yang paling besar. Hasilnya sama. Sama, tidak ada yang lebih sama. Besar maupun sama hasilnya. Coba kita buktikan ya. 2 pangkat 4 4 berarti saya tulis 2 pangkat 4 itu ya. Pangkat 4 kita kasih kurung dulu ya di sini ya. Kita kasih kurung dulu. Sret. Sret. Nah, ini baru kita tulis berapa ini? 1 1 1 1. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Jelas. 4 pangkat 2 kita tulis berarti di sini 4 pangkat 2 kasih kurung lagi ya, kasih kurung lagi di sini, kasih kurung. Oke, tulis 1-1 lagi di sini. 1-1-1-1. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16 pangkat 1-1-1-1. 4 pangkat 2? 16 juga pangkat 1-1-1-1. Sama kan? Sama. Sama. Sampai sama, sini. Sama. Apa yang ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Jelas? Tidak. Saya lanjut? Saya lanjut? Ya. Oke, baik. Ya. Saya lanjut ya. Jelas ya? Baik. Nomor berikutnya. Dua buah lingkaran mempunyai perbandingan jari-jari 5 akar 5 dibanding 3 akar 2. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Ayo, gimana ini ya perbandingan? R1 perbandingannya. Kalau misalkan ini dua buah lingkaran berarti ada R1 gitu ya dibanding dengan R2. R2 gitu ya sama dengan ya 5 akar 5 5 akar akar itu aduh di PDF itu akar manual ya berarti ya 5 akar 5 gitu ya 5 akar 5 itu dibanding gitu ya dengan 3 akar 2 akar 2 akar 2. Oke. Okay. Kalian tahu enggak luas lingkaran itu apa? Tahu. Apa? R kuadrat. Oke, luas lingkaran itu sama dengan pi gitu ya, dikali dengan R kuadrat. Oke, okay, ini adalah luas lingkaran okay, ya, pi R kuadrat. Nah, kalau L1 luas lingkaran 1 dibanding dengan luas lingkaran 2 berarti kita tulis sama dengan pi gitu ya dikali dengan R 1 kuadrat dibanding dengan pi dikali dengan R 2 kuadrat kuadrat. Oke. Sampai sini karena sama-sama ada pi-nya maka pi ini bisa kita hapus, kita coret. Jadi sisanya adalah sama dengan gitu ya. Sama dengan R1 kuadrat dikali R1 kuadrat. Oke, R1 kuadrat benar dibanding dikali dibanding ya. R dibanding R2 kuadrat. 2 kuadrat. Oke, pintar. Sampai sini bisa mengikuti apa tidak? Bisa. Bisa, Mbak Zakia? Bisa? Oke, okay. Baik, saya lanjut ya. Nah, dari sini ya R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat. Ini sudah ada di sini bentuk R1 dibanding R2. Jadi kalau misalkan saya punya bentuk matematis kayak gini ya anak-anak. A per B per B, A per B gitu. A per B. Ini saya kasih kuadrat. A kuadrat per B kuadrat. Itu secara matematis bisa kita tulis menjadi A gitu ya. Per B, tetap per B. A per B. A per B gitu. B. Nah, kuadratnya bisa kita keluarkan anak-anak. Jadi di sini kita bisa kasih kurung. Kasih kurung kuadratnya kita letakkan di luar. Nah, seperti ini. Artinya
Artinya, berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi sama dengan, gitu ya, sama dengan R1 itu dibanding R2, kuadratnya kita letakkan di luar, berarti kita kasih kurung dulu di sini, ada kurungnya, gitu. Di sini juga ada kurungnya. Ada kurungnya, kita kasih kuadrat di luar. Dah, sampai sini bisa mengikuti apa tidak? Bisa. Yang lain? Yang lain? Bisa? Bisa. Oke ya, saya lanjut. Nah, sama dengan gitu ya. Sama dengan ini sudah ada kan nilainya? R1 dibanding R2 itu nilainya adalah 5 akar 5 dibanding 3 akar 2. Berarti nilai ini kita masukkan ke sini anak-anak. Nilai ini kita masukkan ke sini. Tinggal kita masukkan. Buka kurung. 5 akar 5. 5 akar 5 gitu. 5 akar 5 dibanding dengan 3 akar 2. Ada kuadratnya ya, ada kuadratnya di sini. Ada akarnya dulu, akarnya. Terus kita tulis 2 gitu ya. 2 kemudian ada kuadratnya. Oke, nah semuanya kita kuadratkan ya. Jadi sama dengan 5 akar 5 kuadrat. Jadi kalau saya punya bilangan kayak gini, 5 akar 5 saya tulis di sini, 5 akar 5 itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan di sini, maka ini hasilnya adalah 5 dikali 5 25. 25. Kemudian akar 5 dikali akar 5. Semuanya kita kalikan. Berapa? Akar 5 dikali akar 5. Bingung perkalian akar. Oke, sebentar saya kasih akar 2 dikali dengan akar 3 sama dengan 9. Akar langsung akarnya 2 kali 3 9 2 akar kali 3 6. Oke ya, lagi akar 4 dikali dengan akar 5 akar 20 sama dengan akar 20. Bisa mengikuti sampai sini? Iya. Akan naik ya materinya ya. Materi SMP ya, enggak apa-apa ya. Akar 7 dikali dengan akar 7 hasilnya akar 49. Akar 49. Akar 49 itu berapa anak-anak? 7. Jadi kalau bilangannya sama kita kalikan, maka akarnya bisa langsung menghilang, hasilnya 7. Paham sampai sini? Paham. Paham ya, jelas ya. Oke, baik. Sehingga kalau 5 akar 5 kita kuadratkan, berarti yang depan kan angkanya 5. 5 dikali 5, 25. Akar 5 dikali akar 5? Akar 25. Akar 25 berapa? 5. 5. Sampai sini bisa ngikuti? Bisa. Bisa. 25 kali 5. 25 kali 5. 125. 125. Good, pinter. Berarti kita isi di sini. Berarti hasilnya adalah 125 dibanding dengan 3 akar 2. 3 kali 3. 18. Paham sampai sini? Oh, bisa. Perkalian akar bisa ya? Akar bisa. Perkalian akar bisa ya? Bisa. Oke, baik. Saya ada soal olinya sering keluar ya, tentang akar-akar ini ya. Oke. Ini nanti filenya saya bagi, jangan khawatir ya, filenya saya bagi. Oke. Nilai dari kalau saya punya ini ya. Ini soal sering keluar. nilai dari gitu ya akar 2
terus akar 2, terus akar 2. Jadi akar 2-nya tuh banyak anak-anak. Jadi ini aja wis, saya ganti ini aja biar agak rapi ya. Saya ganti ke apa? Microsoft Word biar kelihatan rapi nulisnya. Kalau ini nanti pletot-pletot malah bingung. Sabar ya. Bentar. Oke, saya ganti ke kameranya. Jendela. Sudah muncul kah? Sudah. Baik. Sudah ya. Saya tulis nilai dari gitu ya. Mana equation-nya ini dia. Lama. Akar 2 saya kasih lagi. 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 Akar 2 dan seterusnya gitu ya. Saya oke. Ini sama dengan A gitu ya. Maka nilai A adalah kalau ada soal kayak gini bagaimana? Enggak tahu, Pak. Akar 2. Jadi di sini ini masih berlanjut ya. Dan seterusnya nih ya, ini dan seterusnya. Jadi ini duanya sampai tidak terhingga adalah A. Maka nilai A adalah, nah di sini cara mudahnya ketika ruas kiri dan ruas kanan ini saya kuadratkan gitu ya. Saya kuadratkan, ketika dikuadratkan maka oke, bentar. Kalau dikuadratkan maka duanya yang di sebelah sini akan keluar. Ketika ini dikuadratkan, kalau ini dikuadratkan, ya, maka jadinya akar ini akan hilang. Kemudian di sini akan berubah menjadi a kuadrat. Jadi kalau dikuadratkan keduanya, akar yang di depan akan hilang, kemudian akan berubah jadi A kuadrat. Nah, di sini tadi nilai dari akar 2 dan seterusnya itu adalah A. Berarti nilai ini adalah A. Nilai ini adalah A. Mana ya? Oke, saya kasih besar. Oke, nilai yang saya garis bawahi itu adalah A, gitu kan? Jadi di sini adalah A, maka bisa kita ubah bentuknya. Ini adalah A, gitu. Maka bentuk menjadi 2A sama dengan A kuadrat itu adalah A dikali A. Sehingga A-nya bisa kita coret. Di sini bisa kita coret. Jadi A-nya hilang. Maka 2 sama dengan A. Berarti nilai A itu adalah 2. Jadi kalau ada soal kayak gini nanti, ya, kalau ada soal kayak gini, tentukan nilai dari akar 2 dan seterusnya, maka jawabannya adalah 2. Loh, Pak, kalau seandainya kalau misalnya akar 3. Akar 3 berarti A-nya berapa? Tiga, ya udah. Kalau akarnya 5, A-nya berarti berapa? 5. Ya, 5, sudah. Udah kan? 5. Udah ya? 5. Oke, baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Paham? Paham. Oke, baik. Saya mau lanjut ke soalnya tadi. Cari itu. Gimana? Paham. Bagaimana? Yang tadi, soal yang tadi itu aku masih agak bingung, Pak. Yang mana?
yang perbandingan luas, yang perbandingan luas dan luas. Bingungnya di mana? Pas nyampe akarnya. Ini sampai sini. Sampai sini. Ini dikuadratkan. Ketika dikuadratkan, saya ulang, berarti kita mengkuadratkannya masing-masing. Kita kuadratkan 5 akar 5 kuadrat, 5 kali 5 25. Akar 5 kali akar 5 akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. 25 kali 5 sama dengan 125. Kita tulis di sini. Demikian pula untuk yang 3 akar 2. Jadi kalau saya hitung di sini 3 akar 2. Ini dari awal, Pak. Kita kuadratkan. Pak. 3 akar 2 kita kuadratkan. 3 kali 3. Ya, gimana? Tadi agak ngelag-ngelag. Putus-putus suaranya, Pak. Baik, saya ulang. Untuk yang ini ya. Sampai sini ya. Sampai sini ya. Oke. Berarti 5 akar 5 dengan 3 akar 2 itu kita kuadratkan. 5 akar 5 kita kuadratkan berarti 5 kali 5 25. Akar 5 dikali akar 5 5. 5. Berarti 25 kali 5 sama dengan 125. 5. Kita tulis di sini 125. Paham? 3 akar 2. Nah, 3 akar 2, Pak, sama. 3 akar 2 kali 3 akar 2, 3 kali 3. 9 ya. Akar 2 kali akar 2. 2. 2. 9 kali 2. 8. Oh, iya ya, Pak. 18. Kita tulis di sini. Ini banding 18. Iya. Paham? Oh, iya, paham, Pak. Yang lain? Yang lain paham? Paham. Paham? Baik. Paham. Nomor 3, jelas? Jelas. 3 jelas? Jelas. Coba sih? Jelas. Coba dulu. Oke, silakan coba dulu. Dicatat. Ya, 1 menit aja ya. Coba dulu 1 menit. Oke. Sudah berapa hasilnya? 125 per 125 banding 18. Bukan, yang nomor 3, yang nomor 3. Oh, 18. Berapa? 2? 2 banget 18. Yang nomor 3 ini. 1/9. 1/9. Good, pintar 1/9. 1/9. 1/9 dia pintar ya. Paham ya? Paham? Paham. Oke, ini mudah ya ini ya. Di satu ini dua. Kelihatan dua-dua. Oke. Saya lanjut. Tapi kalau di ABC ini dikali, Pak. Gimana? Kalau di ABC ini dikali. Di ABC maksudnya gimana?
Kan itu kan kalau misalnya 2 pangkat 18 kan tinggal dikali 22. 2 pangkat 18 yang mana? 2 per 18 ini, ya, Tan? Iya. Ini 2 per 18? Iya. Oke. Okay. 2 per 18 sama sih. Pak. 1 per 9 juga kan? Iya, sama. Oke, okay. 1 per 9 ini juga 1 per 9. Jadi bisa A, bisa D ya gitu ya? Iya. Oke okay, ya. Oke, okay. Ini. Tapi cara ngitungnya bisa ya? Bisa. Bisa ya? 1 dikurangi 2 per 3 hasilnya? 1 per 3. 1 per 3. Terus ini? 3 per 5. 7 per 9. 3 per 5. Oke. 5 per 7. Ini dikali lagi. 7 per 9. 5 per 7. Itu. 7. Terus dikali lagi. 7 per? 7 per 9. 9. Oke, baik. Berarti di sini tinggal kita coret yang sama. Maka sisanya adalah 1 per 9. Jelas ya? Oke, nomor 4. 2 tahun yang akan datang, Pandu berusia 8X plus 5. Oke, berarti usia Pandu saat ini berapa? 2 tahun yang akan datang, usia Pandu berusia 8X plus 5. Berarti usia Pandu saat ini? 8X 3. Oke. 8X. Usia 3. Usia Hamzah sekarang berapa? 10. 10, berarti 2 tahun lagi kan 12 kan? Gitu kan? Nah, berarti usia Hamzah sekarang berapa? 12 dikurangi 2, gitu kan? Oke. Okay. Nah, di sini 2 tahun yang akan datang, karena di sini ada kalimatnya 2 tahun yang akan datang. 2 tahun yang akan datang berarti kita tinggal menuliskan usia Pandu saat ini adalah 8X ditambah 3. Ditambah 5 tetap dikurangi dengan 2. Paham sampai sini? Paham. Oke. Okay. Berarti sama dengan 8X ditambah 5 kurangi 2? 3. Sedangkan Niko 3 tahun yang lalu ya adalah 6X min 2. Berarti usia Niko saat ini? 6X. 6X gitu ya. 6X. Min 2. 2. Ditambah 3. Pinter, ditambah 3. Oke ya. Nah, berarti sini tinggal kita masukkan aja. Berarti sama dengan berapa? 6X sama dengan 6X punya hutang 2 dibayar 3. Tinggal 1. Sampai sini paham enggak? Paham. Pinter. Nah, ini sekarang kita hitung jumlahnya 8X plus 3 dengan 6X plus 1. Pada kalimat, jika jumlah usia Pandu dan Niko saat ini adalah 46, berarti tinggal kita masukkan aja usia Pandu. Ini ya, Pandu ditambah dengan Niko itu sama dengan 46. Berarti 8X plus 3 ditambah 6X plus 1 itu sama dengan 46. Sampai sini paham enggak? Paham. Oke, baik. Yang X sama X kita jumlah. 8X dengan 6X berapa? 14X. 14X, pinter. Ditambah 3 tambah 1. 4. 4 sama dengan 46. Nah, berarti 4-nya kita pindah. 4-nya di sini kan positif. Kita pindah jadi negatif 14X sama dengan 46 dikurangi dengan 4. Paham sampai sini? 14X sama dengan 46 kurangi 4 berapa? 2. Nah, berarti X-nya berapa? 14 dikali berapa? Ada 42.
42. Oke, 3 langsung ya. 42 dibagi 14 sama dengan 3. Nah, sudah ketemu x-nya 3. Oke, berarti kalau saya masukkan x-nya ke sini, x-nya ini saya masukkan, nilai x-nya kan ketemu 3. Saya ganti ke sini, x-nya sama saya masukkan ke sini. Kita di sini mencari usia Pandu dan usia Niko. 8x, 8 dikali 3 berapa? 24. 24 ditambah 3. 20. Bingung. Saya ulang. X-nya tadi ketemu 7. Berapa? X-nya ketemu berapa? 3. Angka 3 ini saya masukkan ke nilai X-nya. Berarti 8 dikali 3 20 4 ditambah 3 berarti usia Pandu 27. Oke. Sekarang 3-nya tak bawa ke sini. 6 dikali 3 18 ditambah 1 19. Oke. Berarti selisihnya berapa? 8. Pinter, paham? Bisa. Ada yang ditanyakan? Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 5. Andi membeli 2 baju dan 3 celana. Harganya 115.000, kita tulis aja ya. Kita tulis di sini misalkan di sini yes, 2 baju gitu aja, 2 baju. Halo? Dengar suara saya? Dengar ya. Oke, baik. 2 baju. Gimana tadi? 2 baju ditambah 3 celana itu harganya 115.000. Budi membeli 4 baju dan 2 celana. Oke. 4 baju ditambah 2 celana itu dia bayarnya 130.000. Sedangkan Firman membeli 5 baju dan 4 celana. Jika Firman membayar dengan 2 lembar 100 ribuan, maka uang kembali Firman adalah 130. Okay. Nah, di sini cara kerjanya kita buang salah satu variabelnya. Yang atas 2B ditambah 3C ini saya kalikan 2. Kenapa kok saya kalikan 2? Biar mendapatkan angka yang sama dengan B. B-nya di sini yang bagian bawah adalah 4, yang atas adalah 2. Biar sama-sama 4, maka saya kalikan 2, yang bagian bawah saya kalikan 1. Jadi diperoleh 4B ditambah 6 C celana sama dengan 230. Yang bawah tetap 4B ditambah 2C sama dengan 130. Tetap ya, 130. Berarti kalau saya kurangkan di sini, saya kurangkan 4B dikurangi 4B, berapa hasilnya? 4B dikurangi 4B 0 ya. 6C dikurangi 2C 4 celana
itu sama dengan 230 dikurangi 130. 100 ya. 1 celana 25. Ah, berarti 1 celana, 4 celana 100.000. Berarti 1 celana 25. Ya, 25.000 100 dibagi 4 ya. 25.000. Sampai sini paham enggak? Satu baju 7.500. Sampai sini paham enggak? Belum paham. Paham enggak? Belum. Satu baju 7.500. Saya ulang ya. Saya ulang. Belum paham, saya ulang ya. Sabar dulu sebentar ya, saya ulang. Biar sama-sama paham ya. Saya ulang dulu kalau belum paham. Awal mula kita menuliskan kalimat matematikanya. Dari kalimat awal ya, dari kalimat awal kita tulis di situ Andi gitu ya. Andi membeli baju. Andi membeli 2 baju dan 3 celana. Kita tulis 2B ditambah 3C sama dengan 115. Sampai sini paham nggak? Pak, persentasenya hilang. Apanya hilang? Apanya hilang? Persentasenya di HP saya. Presentasinya hilang. Yang lain ada nggak? Ada. Oke, kalau yang presentasinya hilang berarti coba di refresh jaringannya. Sudah? Saya lanjut. Nanti belum. Belum apa? Masih belum ada. Di yang lain juga nggak ada presentasinya. Ada ya. Oke. Saya lanjut. Ya. Oke, baik, saya lanjut ya. Andi membeli 2 baju dan 3 celana. Kita tulis 2B ditambah 3C sama dengan 115. Sampai sini paham enggak? Paham. Paham? Yang lain paham? Ya, Pak. Oke. Budi membeli 4 baju dan 2 celana dengan harga 130. Kita tulis 4 baju ditambah 2 celana sama dengan 130.000. Sampai sini paham enggak? Paham. Oke. Nah, karena di sini ada 2 variabel yaitu B sama C, maka kita hilangkan variabel salah satunya. Bisa menghilangkan B, bisa menghilangkan C. Nanti ketemunya sama saja. Di sini yang coba saya hilangkan adalah variabel B-nya. Agar variabel B-nya hilang, maka angka depannya harus sama. Coba dilihat, yang atas 2B, yang bawah 4B. Biar sama, maka yang atas saya kalikan 2. Yang bawah saya kalikan 1. Sampai sini bisa dipahami apa tidak? Kenapa saya kalikan 2 sama dengan saya? Alhamdulillah. Mas, kita hilang, Pak. Apanya yang hilang? Presentasinya. Presentasinya yang lain ada enggak? Ada, Pak. Ada. Oke, masih ada, Mas. Coba jaringannya di refresh, Mas. Oke ya. Baik. Sudah, tetap enggak ada. Terus gini. Coba kamu keluar dulu terus masuk lagi. Keluar dari. Baik. Hah? Baik, Pak. Oke, masuk lagi. Saya lanjut ya. Baik, saya lanjut. Ketika yang atas saya kalikan 2, maka ketemu 2 dikali 2B. Maka 2 ini semuanya dikalikan. 2 dikali 2B ketemu 4B. 2 dikali 6, 2 dikali 3, 6C. Sama dengan 115 kali 2, 230.000. Sampai sini paham nggak? Paham. Yang bawah saya kali 1 semua. 4B ditambah dengan 2C sama dengan 130.000.
Oh, ini yang atas kurang ya, benar kurang nolnya. Oke. Nah, karena di sini sudah sama angka B-nya, tinggal kita kurangi aja. Tinggal kita kurangkan 4B dikurangi 4B, hasilnya 0. 6C dikurangi 2C, hasilnya 4C sama dengan 230 dikurangi 130, 100.000. 100.000 dibagi 4. Nah, 4 celana itu 100.000. Berarti kalau satu celana berarti 25.000. 25.000. Satu baju 7.500. Sabar Hamzah, sampai sini sudah paham apa enggak? Paham? Paham ya? Nah, celananya sudah ketemu, kita cari baju. Cara nyari bajunya gimana? 25.000 ini 25.000 ini kita masukkan ke salah satu persamaannya. Bisa yang atas, bisa yang bawah, terserah. Pak, saya pakai yang bawah. Boleh. Coba kita masukkan persamaannya ya. Kita masukkan ke dalam persamaan. Kita tulis dulu persamaannya. 4B itu 4B ditambah 2C sama dengan 130.000. Nah, tadi 4B-nya tetap, yang ketemukan nilai celana. Celananya berapa? 25.000 sama dengan 130.000. 4B tetap. 2 dikali 25 berapa anak-anak? 50.000 sama dengan 130.000. Berarti 4B itu sama dengan yang angka saya gabungkan dengan angka 130.000 dikurangi dengan 50.000. Sampai sini paham enggak? Paham. 4B sama dengan 130 kurangi 50 berapa? 130 kurangi 50 80.000. Berarti 4 baju 80.000. Satu bajunya berapa? 4 baju. 4 baju 80.000. 20. Satu bajunya? 20.000. Oke. Sampai sini paham enggak? Nah, sudah ketemu nilai dari celananya sama bajunya. Setelah ketemu baju sama celananya, kita lihat kalimat pertanyaannya. Firman membeli 5 baju dan 4 celana. Bajunya tadi harganya berapa? 20. Kalau 1, kalau 5? 100. Celana tadi harganya berapa? 25. Kalau 1, kalau 4? 25. 125. Kalau 4? 100. 100. Berarti firman itu total belanjanya habis berapa? 100. Ulang lagi. 200. Firman itu membeli 5 baju, berarti dia bajunya harganya 100 ya. Terus kemudian bajunya dia harganya 100, celananya dia 100 juga. 100 tambah 100 200. Pertanyaannya, jika Firman membayar dengan 2 lembar 100 ribuan, maka uang kembaliannya ada enggak? Enggak ada ya, pas ya. Oke, berarti jawabannya 0. Sampai sini apa yang ditanyakan? Silakan. Paham? Paham. Paham ya. Oke. Saya loncat nomor 7. Ya. Gimana? Halo. Halo. Ya. Yang lain jelas dengar suara saya? Jelas. Jelas. Oke, baik.
Saya loncat ke nomor 7. Nomor 7 perhatikan. Jika diketahui persamaan 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan, nah ini kita ubah dulu ini kalimatnya ini. Ini kita ubah, kita tulis 5 pangkat atasnya tetap 2x plus 1 sama dengan 125 itu 5 pangkat berapa anak-anak? Enggak, Pak. Pangkat 25. 125. 125 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 5. Coba kita hitung ya. Kita hitung ya. 5 pangkat 1. Hasilnya berapa? 5. 5 pangkat 2. Hasilnya? 5 kali 5 lo ya. 25. 5 pangkat 3 hasilnya berapa? 5 pangkat 3 itu berarti 5 dikali 5 dikali 5 ya. 5 kali 5 25 dikali 5 125. Berarti ini 125 ini, 125 ini saya ubah bentuknya menjadi 5 pangkat 3. Sampai sini paham enggak? 5 pangkat 3. Saya kasih kurung. Yang lainnya tetap saya tulis x min 2. Paham enggak sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, ini kita distributifkan, maka yang ruas kiri jadi 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan 5, 3-nya saya keluarkan, maka menjadi 3x dikurangi 6. Paham nggak sampai sini? 3 dikali x, 3x, 3 dikali 2, min 6. Jelas sampai sini paham? Paham, baik. Oke, karena di sini bilangan pokoknya sama, ya, karena bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita coret. Shred. Sisanya kita tulis 2x plus 1 sama dengan 3x min 6. Oke, paham nggak sampai sini? Paham ya, oke baik. X-nya saya gabungkan jadi 1. X-nya saya gabungkan jadi 1. 1 ditambah 6 sama dengan 3x dikurangi 2x. Paham nggak sampai sini? Paham. Coba lihat, paham nggak? Paham ya? Paham. 1 tambah 6 berapa? 7. 3x dikurangi 2x. X berarti X sama dengan 7. Bisa. Coba ya, tak kasih soal ya. Misalkan saya punya soal 2 pangkat 2X plus 1 sama dengan 8. Maka nilai x adalah, silakan dicoba terlebih dahulu. Ayo silakan dicoba. 3 menit dari sekarang. Cari nilai x-nya. Thank you.
Sudah, Pak. Sudah? Tahan dulu. Yang sudah tahan dulu ya. Sabar. Satu menit. Sabar. Berapa nilai X-nya? Satu. Yang jawab satu siapa? Banyak ya. Yang jawab dua siapa? Yang jawab tiga? Pak Tri. Baik. Alhamdulillah. Pinter anak-anak ternyata ya. Ini kita ubah 2. Jadi ini 2X plus 1 sama dengan 8, itu 2 pangkat berapa anak-anak? 3. 3 ya. Oke, ini bentar, saya jelas-jelas. 2 pangkat 3 bilangan pokoknya kita coret ya, karena sudah sama kita coret bilangan pokoknya, coret. Maka sisanya di sini adalah 2X ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 2X sama dengan 3 dikurangi 1. Paham sampai sini? 2X sama dengan 3 kurangi 1 berapa? 2. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Paham? Ada yang tanyakan? Sudah ada. Gak ada ya. Ternyata 1 jam itu cepat berlalu ya. Oke. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Mohon maaf saya nggak bisa ngupas semua soal, sisa 4 soal, tapi 4 soal ini bisa kalian pelajari, nanti bisa tanyakan di grup WA gitu ya. Karena jamnya terbentur di yang level 2. Jadi pertemuan pada malam hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak, tetap semangat ya. Besok ada simulasi dari panitia. Saya berikan soal latihan juga buat simulasi di rumah. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri anak-anak? Tidak. Ya, Zakia ada pertanyaan silakan. Apa itu namanya Pak? Apakah ada pertemuan lagi? Ada. Apa ini sudah terakhir? Ada. Kenapa? Ada. Nanti kan mainnya tanggal berapa sih? Hari Minggu ya? Hari Ahad. Ya,
Kita main lagi kan apa kalian seleksi penyisiannya kan tanggal 11. Jadi kita masih ada pertemuan lagi virtual lagi nanti tunggu aja di grup WA nanti ya kapan kelasan. Yang jelas agenda besok simulasi bisa jadi besok itu Kamis berarti Jumat kita ada pembahasan lagi gitu ya. Jadi harus sering simulasi, sering pembahasan begitu intinya begitu anak-anak. Itu Mbak Zaki ya. Pak, soal simulasi ini pembahasannya gimana, Pak? Soal apa, Mas? Pembahasan gimana, Pak? Tadi saya menyampaikan sisa 4 soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 itu sudah ada pembahasannya yang diberikan sama panitia, tinggal dibaca lagi. Ada ya? Coba dilihat sudah dikasih ya softwarenya sama panitia di situ, tinggal dibaca lagi seperti itu. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jadi waktunya kita bagi-bagi level 3 pertemuan selanjutnya tatap muka coba lihat harinya Mas ya lihat harinya seperti itu. Oke baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada semangat belajar anak-anak ya, semoga nanti hasilnya. Kenapa Mbak Kanaya? Yaudah Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.